pikiran Anda jika mendengar kata ikan buas? Ikan hiu? Ya, Anda tidak salah. Ikan hiu memang ikon makhluk air yang ganas dan berbahaya. Tidak hanya bagi mamalia lainnya, juga bagi manusia. Tapi sesungguhnya di dalam laut dan perairan lainnya masih ada makhluk-makhluk berenang dan bersirip yang sama buasnya yang mungkin tidak kalah buas dengan hiu. Berikut 7 ikan terbuas di dunia versi On The Spot. Bukan rahasia lagi, piranha memang tergolong ikan ganas dan menakutkan di dunia. Barisan gigi-giginya yang tajam tersusun rapat satu sama lain untuk menusuk dan mencabik-cabik daging dengan cepat. Ikan buas ini juga terkenal memiliki nafsu makan yang tinggi, sehingga jika sedang lapar dan tak ada pilihan lain, ia akan memangsa piranha lainnya. Walau pada saat tertentu, piranha juga bisa mengkonsumsi rumput. Penelitian juga menyatakan perilaku ikan ini yang akan membentuk sebuah kelompok besar sebagai pertahanan terhadap predator seperti buaya. Strategi ini juga digunakan untuk memangsa hewan-hewan lain. Berbeda dengan ikan buas lain seperti hiu yang menyerang sesuatu yang lebih kecil dari tubuhnya, darah apapun akan membuat piranha menjadi sangat agresif, sehingga akan menyerang setiap orang atau hewan terluka. Dahulu, saat Presiden Amerika Serikat Theodore Roosevelt mengunjungi Brazil, sang presiden menyatakan bahwa ikan piranha adalah ikan terganas di dunia. Karena saat itu ia melihat sekelompok piranha menyantap seekor sapi dengan cepat. Keganasan piranha itu juga diakui suku Indian yang akan memilih meninggalkan wilayah tertentu jika di sana ada ikan piranha. Karena konon ikan tersebut dapat menghabiskan seekor bison dan akan meninggalkan tulang belulangnya saja hanya dalam waktu beberapa menit. Tidak ada ikan lain seseram anglerfish yang berkeliaran dan hidup di kedalaman laut. Ikan itu dinamakan anglerfish atau ikan pemancing karena caranya menangkap mangsa yang unik. Ia akan menggunakan bagian tubuhnya yang menonjol keluar dari kepalanya yang mirip dengan kail pancing yang mampu mengeluarkan cahaya. Bagian tubuh ini dinamakan bilum inescens yang berasal dari jutaan bakteri bercahaya yang menempel. Hal ini cukup menarik mangsanya untuk mendekat dan begitu menyentuh umpan ini, anglerfish akan langsung melahapnya. Mulutnya yang besar siap menerkam dan rahangnya yang tajam serta panjang memudahkannya untuk memasukkan mangsa ke perut sekaligus menutup jalan keluar dari mulutnya. Predator mirip mesin ini mampu membesarkan rahang dan perutnya hingga bisa melahap makhluk yang lebih besar dari tubuhnya. Ikan yang biasa disebut hantu lautan ini bisa ditemukan di kedalaman 3.300 hingga 6.600 kaki di bawah kedalaman laut. Ikan buas selanjutnya adalah belut moray. Sejenis belut ini bisa ditemukan di perairan hampir di seluruh dunia. Ikan ini suka menyelinap di celah-celah atau retakan karang tempat ia menunggu mangsanya lewat. Kemudian ia akan menyergap mangsa tersebut dengan rahangnya yang kuat. Karnivora menakutkan ini adalah pemakan hewan-hewan laut. Ia juga bisa menyebabkan luka jika manusia terlalu dekat dengannya. Ciri khas hewan ini adalah memiliki rahang kedua di kerongkongannya. Rahang kedua ini juga dilengkapi dengan taring. Saat berburu mangsa dan menangkapnya, belut moray akan mengeluarkan rahang ini, melumat sang mangsa, dan menariknya ke dalam pencernaan. Belut moray cenderung lebih suka menghindari daripada menyerang manusia. Ia akan menyerang hanya untuk mempertahankan diri. Ketika merasa terganggu, makhluk ini akan menjadi sangat ganas. Selain itu, bakteri yang terdapat di gigi-giginya juga bisa menyebabkan luka serius. Pada beberapa spesies, lendir di kulitnya juga mengandung racun. Sesuai dengan namanya, ikan ini memiliki gigi-gigi yang sempurna di mulutnya. Ikan ini memang buas dan dikenal sebagai predator yang rakus. Tubuh tigerfish memang diciptakan dengan kekuatan dan kecepatan berenang yang tinggi. Ia ibarat kendaraan lapis baja dengan sirip yang kuat dan selalu siap menerkam. Meskipun mulutnya tertutup, tigerfish banyak ditemukan di perairan tawar di Afrika. Ikan apa saja yang lewat di jalannya akan diterkam dengan rahangnya yang kuat dan gigi yang tajam mirip dengan ikan piranha. Ia juga cenderung memangsa tanpa melihat ukuran hewan lain. Ia kerap mengincar ikan-ikan lain walaupun ukuran tubuh sang mangsa lebih besar darinya. Para ahli dan kaum petualang hutan dan perairan Afrika mewaspadai satu spesies tigerfish yang sangat berbahaya, yaitu jenis goliath.
Selanjutnya adalah ikan kepala ular atau yang dikenal dengan nama snake headfish. Ikan yang banyak ditemukan di wilayah Asia Tenggara, sebagian India dan Afrika ini mempunyai mulut yang besar dan gigi-gigi yang tajam hingga siap memangsa apa saja yang ada di depannya, seperti ikan, burung, katak, atau mamalia lainnya. Ada juga laporan yang mengatakan bahwa ikan ini pernah menyerang manusia yang berada terlalu dekat dengan anak-anaknya. Ikan snakehead konon sudah ada sejak 50 juta tahun yang lalu. Ikan ini juga menjadi bukti adanya adaptasi evolusioner dalam kehidupan, sehingga ia kini dapat menggunakan sebuah paru-paru dan bernapas dengan udara di atmosfer. Hebatnya, ikan snakehead sanggup bertahan hidup di tanah basah selama musim yang panjang, lalu merangkak ke kolam atau danau berikutnya untuk mencari mangsa dengan menggunakan tubuh dan siriknya. Ikan berwajah kejam ini termasuk salah satu makhluk yang hidup di kedalaman laut paling dalam hingga 5 km di bawah permukaan laut. Wajahnya dihiasi gigi mirip taring yang besar dan rahang yang kokoh. Ia dijuluki ikan bertaring karena memiliki susunan gigi yang panjang dan runcing menyerupai taring. Ikan bertaring yang terkenal dengan sebutan fangtooth fish ini memiliki kepala yang besar dan badan kecil. Sama seperti ikan laut dalam lainnya, ia kesulitan menemukan makanan di habitatnya yang sangat dalam di bawah laut. Inilah yang menyebabkan ikan bertaring ini akan memakan apapun yang ia temui. Cerita horor dari dalam laut lainnya tentang ikan terbuas di dunia adalah dragonfish. Ikan dragonfish dikenal karena mulutnya yang besar dan taringnya yang menakutkan. Sekilas, kepala ikan ini seperti hanya dipenuhi oleh rahang dan mata yang mengeluarkan cahaya untuk menarik calon mangsanya. Mirip seperti kail anglerfish. Meski memiliki cahaya yang indah, tetap saja ikan ini tergolong predator yang buas dan sebaiknya dihindari. Ia hidup di laut dalam yang dingin dan gelap gulita. Para peneliti berkata bahwa ikan ini berasal dari Australia dan berukuran tubuh kurang dari setapak kaki manusia. Ia memiliki banyak gigi yang tajam, bahkan lidahnya pun dipenuhi oleh gigi. Meskipun begitu, ikan ini belum pernah menyerang manusia. Pemirsa, itulah 7 ikan terbuas di dunia versi on the spot.